Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Ana dalam pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Yuk, kita belajar matematika. Semangat ya! Oke, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat yang positif dan negatif. Sekarang kita belajar tentang menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Yuk, kita lihat bagaimana cara menulis bilangan 5. Negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Buatlah garis bilangan dan tulislah nol di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut. Paham ya? Siapkan penggarisnya, jangan lupa. Nah, buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan dan bilangan negatif di sebelah kiri. Ya, positif sebelah kanan, negatifnya sebelah kiri. Nah, jawabannya adalah 5. Perhatikan 5. Nah, 5 positif 5 ada di 5. Negatif 5, kemudian negatif 9, 1, negatif 7, negatif 8. Paham ya? Kita tinggal berikan lingkaran di pada garis bilangan. Oke, berarti kalian sudah, insya Allah, bisa. Nah, sekarang kita belajar ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan dua bilangan bulat. Ya dengan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Bandingkanlah bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Penyelesaiannya sebagai berikut. Letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan. Nih, perhatikan, negatif 10 dan negatif 6. Yang kita pelajari minggu kemarin adalah semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Artinya, ketika bilangan itu besar, diberi tanda negatif, berarti bilangan tersebut menjadi kecil. Jadi, dengan melihat menggunakan garis bilangan, maka letak negatif 10 ada di sebelah kiri, negatif 6 di sebelah kanan. Sehingga dapat ditulis negatif 10 lebih kecil dari negatif 6. Paham ya anak-anakku? Insya Allah kalian paham. Atau bisa ditulis negatif 6 lebih besar daripada negatif 10. Oke, okay? pasti kalian bisa. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Yaitu mengurutkan bilangan bulat. Ya, kita coba mengurutkan dari yang terkecil. Nah, contoh. Negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Urutkanlah dari yang terkecil. Letakkan bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, letakkan. Jadi, kita tahu semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Berarti, urutan dari yang terkecil adalah negatif 12, negatif 10, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3 dan 5. Bisa sepertinya kalian. Ah, gampang. Seperti itu kan? Yang ada di pikiran kalian. Oke, sepakat ibu kali ini. Lanjut ya. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Oke. Nah, contoh. Negatif 10. Negatif 2. 0. Negatif 12. 3. 2, negatif 1, dan 5. Letakkan pada garis bilangan dan perhatikan diberikan tanda negatif 12, negatif 10, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 5. Kalian juga bisa mengurutkan dengan yang terkecil terlebih dahulu. Setelah diurutkan dari yang terkecil, baru kalian balik menjadi yang terbesar. Nah, Nih, untuk lebih mudah mengerjakannya, jadi contoh: negatif 12, negatif 10, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, dan 5. Ini diurutkan yang terkecil dulu ya, kalau kita mau mengurutkan yang terbesar. Setelah diurutkan dari yang terkecil, maka kita balik, sehingga yang terbesar adalah 5. 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Paham ya anak-anakku? Insya Allah kalian paham. Dan tidak ada yang susah kalau kalian bersungguh-sungguh dan bersemangat. Sekarang kita belajar tentang bilangan bulat di antara dua bilangan. Contoh, sebutkan bilangan antara negatif 6 dan 5. Nah, Negatif 6 dan 5 tidak perlu disebutkan, karena yang ditanyakan adalah antara. Jadi yang di tengah-tengah, jawabannya adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Paham ya? Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua, bilangan negatif yang lebih besar dari negatif 6, bilangan negatif. Ibu ulang, bilangan negatif yang lebih besar dari negatif 6. Berarti tidak ada bilangan positif karena yang ditanyakan adalah bilangan negatif, ya. Perhatikan soalnya. Jadi jawabannya adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Meskipun 0 lebih besar dari negatif 6, karena di soal tidak meminta bilangan nol dan bilangan positif, maka tidak perlu ditulis karena yang diminta adalah bilangan negatif. Oke? Paham seperti anakku, hebat semuanya. Lanjut ya, kita soal berikutnya, bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Ingat, apa yang ditanyain, apa yang dipertanyakan, bilangan. Iya bilangan positif. Nah, yang lebih kecil dari lima jawabannya adalah, ayo apa? Betul empat, tiga, dua, satu. Sepertinya kalian sudah paham dan mudah sepertinya. Insya Allah kalian anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita lanjut ya. Kalau kalian sudah bisa, berarti ibu memberikan acungan jempol untuk kalian. Kalian anak-anak yang hebat. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan materi ini. Nanti soal atau tugasnya Ibu lampirkan di WA. Nanti Ibu share halaman berapa yang harus dikerjakan. Nah, materi kali ini alhamdulillah sudah selesai dan sampai ketemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi